Sejarah Ka'bah, awal mula dibangunnya tempat suci di Mekah. Sejarah Ka'bah, awal mula dibangunnya tempat suci di Mekah. Ka'bah adalah bangunan suci yang terdapat di kota Mekah, tepatnya di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah dijadikan oleh umat muslim di seluruh dunia sebagai kiblat dalam beribadah salat. Tidak berhenti di situ, Ka'bah juga merupakan salah satu destinasi perjalanan spiritual impian bagi umat muslim, yakni ibadah haji. Lalu bagaimana sejarah Ka'bah itu sendiri? Simak artikel berikut ini. 3 versi sejarah Ka'bah yang ada. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa cerita berbeda mengenai awal mula berdirinya Ka'bah. Untuk mengetahui sejarah Ka'bah secara lebih jauh, berikut adalah beberapa versi tentang sejarah berdirinya Ka'bah. 1. Ka'bah dibangun oleh malaikat. Versi pertama dari sejarah berdirinya Ka'bah dituliskan oleh Ali Husni Al-Harbuti. Dalam versi ini disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Hal ini merujuk pada Quran Surah Al-Baqarah. Kisah ini dimulai ketika Allah hendak menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah di bumi. Akan tetapi, hal tersebut dipertanyakan oleh malaikat. Malaikat khawatir bahwa manusia hanya akan merusak dan saling menumpahkan darah. Kemudian Allah berfirman dalam Qis Al-Baqarah ayat 30, "Sesungguhnya aku lebih mengetahui segala sesuatu yang tidak kalian ketahui." Mendengar jawaban Allah, kemudian malaikat memohon ampun kepada Allah sembari mengelilingi arsy. Atas rahmat Allah, kemudian diciptakanlah Bait Al-Makmur tepat di bawah arsy. Kemudian malaikat diperintahkan untuk membangun miniatur Bait Al-Makmur di bumi dan memerintahkan malaikat untuk bertawaf. 2. Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam. Sejarah Ka'bah berikutnya datang dari sejarawan lain. Menurut versi ini, manusia pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Adam. Melalui malaikat Jibril, Nabi Adam diperintahkan untuk mendirikan sebuah bangunan di mana Ka'bah sekarang berdiri. Setelah bangunan tersebut didirikan, kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam dan juga Hawa untuk bertawaf. Kemudian ketika datang masanya Nabi Ibrahim, bangunan tersebut dibuat dengan pondasi yang lebih tinggi. 3. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di antara semua versi sejarah Ka'bah yang ada, versi yang paling banyak disepakati oleh para sejawan adalah versi yang menyebutkan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta dengan putranya, Nabi Ismail. Merujuk pada Qis Surah Al-Baqarah ayat 127. Ayat tersebut menyiratkan bahwa bangunan Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim. Akan tetapi beberapa sejarawan mengungkapkan bahwa sebelum dibangun oleh Nabi Ibrahim, tempat tersebut sebelumnya adalah sebuah tanah tinggi berwarna merah, yang mana digunakan oleh kaum Amalik untuk beribadah sebelum mereka musnah. Seusai Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail membangun Ka'bah, keduanya berdoa dan memohon kepada Allah agar amalnya diterima dan juga anak serta cucunya menjadi umat yang taat. Nabi Ibrahim dan juga Ismail juga memohon kepada Allah mengenai tata cara melaksanakan ibadah haji.